Pemirsa, vaksinasi dosis ketiga atau booster siap digelar di Kabupaten Jember. Kendati belum meluas, vaksinasi dosis ketiga dapat segera diberikan kepada masyarakat luas setelah capaian vaksinasi telah memenuhi target vaksinasi 70% populasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Lili Lailia. Menurut Dr. Lili, Kabupaten Jember telah memulai gelaran vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih. Namun demikian, gelaran vaksinasi dosis 3 masih belum dibuka secara luas, terutama bagi masyarakat umum. Dr. Lili menyampaikan bahwa vaksinasi dosis ketiga baru bisa dilakukan secara luas setelah Kabupaten Jember telah memenuhi target capaian vaksinasi di angka 70% populasi. Jadi dosis ketiga ini sebenarnya kita sudah mulai bisa diberikan, namun kita masih belum membuka secara luas, nanti akan kita canangkan bersama-sama dengan Bupati. Sebetulnya Bupati itu 60 tahun ya Pak? Jadi Bupati nanti kita canangkan insya Allah dalam minggu ini kalau 70%. Kenapa enggak kita berikan secara luas? Karena itu tadi kita menyelesaikan 70% dulu. Tapi ini sudah kita mulai dosis 3, target kita yang kita capai 0,3% sekarang. Adapun prioritas utama untuk vaksinasi dosis ketiga adalah warga lanjut usia atau lansia yang merupakan salah satu golongan paling beresiko terpapar COVID-19. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.